أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, ahli jemaah masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji, pak haji, mak haji, mak haji, atuk-atuk, opah-opah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah. Terima kasih Allah di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, yang tak pernah putus sehinggalah ke saat ini. Rasanya dah banyak bulan juga saya tak hadir kuliah, ya. Beberapa bulan lah. Anggarannya dalam 3 bulan rasanya, ya. Bulan 3 hari tu mengerjakan umrah. Kemudian bulan 4 dah puasa, bulan 5 raya. Raya hari tu dah start kuliah ke belum ke? Saya pun mungkin dah start ni, tapi saya yang tak hadir. Kemudian baru ni ada pergi keluar negara lagi, ya, pergi Turki pula. Baru minggu lepas kot balik, ya. Mungkin ada di kalangan kita pun yang pergi melancong, merata-rata lah. Sebab saya tengok di airport memang sesak dengan manusia, ya, bukan setakat di jalan raya je, ya, di lapangan terbang pun ramai manusia juga. Semua pakat nak keluar belaka bila dah boleh terlepas kandang ni. masing-masing nak melancong lah, ya. Dan kalau tak silap saya, Turki ni antara negara yang awal dia dah buka. Rasanya dia buka sebelum Mekah lagi, sebelum Mekah dan Madinah, sebelum Arab Saudi buka, Turki dah buka. Tetapi siapa yang pergi ke Turki kemudian nak pergi ke Mekah ataupun Madinah nak buat umrah, tak dibenarkan masuk. Sebab apa? Sebab Turki masa tu zon merah, kesnya tinggi, banyak-banyak kes COVID. Jadi Arab Saudi tak membenarkan siapa-siapa yang daripada Turki, sama ada orang Turki sendiri tak boleh pergi ke Arab Saudi, ataupun orang daripada negara lain yang pergi ke Turki kemudian nak pergi ke Arab Saudi tak boleh. Pasal apa? Turki zon merah. Dan setakat inilah, ya, rasanya antara negara yang dah buka seluas-luasnya untuk orang datang ke negara dia, kemudian tidak ada langsung SOP. Turki lah saya rasalah, setakat ni yang saya dengar-dengar gitu. Ya, sebab masa kami pergi tu daripada KLIA, di KLIA wajib lagi pakai mask. Kemudian kami transit dekat Oman, airport Oman, Muscat, nama airport tu Muscat, nama tempat tu Muscat Oman, pun kena pakai mask. Tapi elok sampai dekat Istanbul, tak perlu pakai mask. Pergilah ke mana-mana tempat tu sesak ke, tempat tu tertutup ke, tak perlu pakai mask. Turki nampak lebih bebas. Dan bukan setakat saja SOP-nya bebas, orangnya pun bebas juga, kan? Walaupun Turki pernah terkenal dengan kegemilangan Islam, satu ketika dahulu di bawah pemerintahan banyaklah dia punya sultan-sultan dia,
Ya, sebelum itu dipanggil khalifah, tetapi di bawah pemerintahan Turki dia panggil sultan. Ya, antara sultan yang terkenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu kalau tak silap saya sultan yang ke berapa tu, dah lupa dah. Masa dengar daripada tour guide tu, dengarlah cerita dia tu kan, tapi dah terlupa. Ya, dia ada banyak dia punya sultan dia, pemimpin dia. Dan sampailah kepada pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk yang telah menukar Turki menjadi sebuah negara yang sekular, liberal dan macam-macam lagi lah label yang diberikan kepada negara Turki. Majoriti penduduk Turki Islam, tetapi Islamnya dah kelaut. Kalau tak semayang tu biasa kan? Tapi kalau nak cerita tak semayang ni, di Malaysia pun ramai juga orang tak semayang. Ya, dari segi menedahkan auratnya, dari segi tak solatnya, ya, macam tour guide ni kebanyakannya boleh dikatakan, ya, pihak syarikat adalah pesan. Dia kata nanti ustaz sebagai tour leader pesan dekat tour guide, kami nak berhenti solat. Kalau kita buat no hand aja, buat tak reti aja, dia pun buat tak reti juga. Kotlah dia kata kita kena berhenti solat ni, dah masuk dalam dia punya itinerary ke? Rupanya tak. Dia buat nohin. Sehinggalah kita yang kena kabur dekat dia. Kita nak berhenti solat. Kadang-kadang bila kami turun solat, kita tanya dia, kamu tak ikut sekali ke? Boleh tak kamu tolong solatkan untuk aku? Katanya. Boleh pula dia tanya Rabi tu kan. Boleh tak kamu tolong solatkan untuk aku? Katanya. Kita kata mana boleh. Kena solat masing-masing lah. Macam itulah keadaan dia. Kalau dia yang perempuan pun, kalau menutup aurat pun, dia punya tudungnya tak ada yang labuh lah. Kalau kita tengok macam di Malaysia ni, yang pakai tudung labuh tu jauh benar lah beza dengan di Turki. Dia kalau pakai tudung pun dijerut bawah tengkuk je. Dia panggil tudung itik swan nama dia. Dia punya cara pemakaian dia begitu. Tapi tuan-tuan ni, masjid-masjid dia sangatlah luar biasa, memang cantik-cantik. Kemudian jarak antara satu masjid ke satu masjid, saya rasa dalam 500 meter je dah jumpa masjid. Ya, jalan 500 meter masjid, 500 meter je masjid, punyalah banyak masjidnya. Dan masjid-masjid dia sangat cantik. Ya, kalau kita pergi ke negara Arab, kan, kita kan biasa pergi ziarah Hudaybiyah lah, macam-macam tempat lah kita pergi ziarah masjid. Kadang-kadang kita miqat dekat masjid tu, ya, sebab balik nanti kita nak buat umrah. Masjid-masjidnya semua laih-laih je kita tengok kan. Tapi masjid di Turki semuanya cantik-cantik. Sebab tu Turki terkenal dengan dia punya ukiran-ukiran yang sangat cantik. Masjid dia banyak kubah. Satu masjid je rasanya ada berpuluh kubah. Ada bapak kubah, ada adik kubah, anak kubah. Kubahnya punyalah banyak. Tapi kubah lagi banyak daripada orang. Kan, macam masjid di tempat kita kadang ada orang kata tiang lagi banyak. Kan? Tapi masjid ni okey, tiangnya sikit, orang lagi banyak daripada tiang. Tiang 4 aja . Baik, jadi tuan-tuan itu mukadimah supaya tuan-tuan rasa terbakar nak pergi ke Turki lepas ni. Tapi pastikan kita dah pergi Mekah, Madinah, Palestin. Kalau ikut turutannya Nabi kata 3 tempat dulu. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan bersusah payah melainkan sampai 3 tempat. Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa, Palestin. Dah pergi 3 tempat ni, barulah pergi tempat lain. Kalau ikut dia punya turutan macam itulah. Rata-rata kita ni memanglah kalau tanya, China saya dah pergi dah Ustaz, banyak kali saya pergi China, saya orang berniaga. Pergi China 8 kali dah. Lepas tu saya pergi Jepun, saya pergi Korea, saya pergi Bali, saya pergi Matrata, saya pergi Mekah dah pergi dah. Mekah belum sampai seru katanya. Kan? Tempat lain dah sampai seru dah, Mekah belum lagi. Yang tu tak aci, tak sepatutnya. Mekah mesti kita sampai dulu. Okey. Baik tuan-tuan ni, kita sampai pada muka surat. Dah hilang muka surat. Muka surat 81. Siapa yang ada kitab ni Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam, muka surat 81 di bawah tajuk apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa ketika menerima cahaya mata.
Ya, tajuk yang pertama kita dah bincangkan, disunatkan bergembira dan mengucapkan tahniah apabila menerima berita kelahiran. Dan kita sampai pada tajuk kecil yang kedua, disunatkan mengazankan dan mengiqamatkan anak. Yang ni kita kata untunglah Tok Bilal. Dia yang pandai azan, kita ni bukan Tok Bilal. Kan? Tu yang tak reti nak azan tu. Bila dapat anak, udah terkebil-kebil. Jadi maknanya orang lelaki ni tak kiralah kamu Tok Bilal ke, bukan Tok Bilal ke, tapi mesti reti azan. Kalau tak pandai pun sekurang-kurangnya reti azan. Ya, kalau macam Tok Bilal, dia kena pandai azan, dia kena terer azan. Kan? Dia kena mahir tentang ilmu yang berkaitan dengan azan. Macam kita ni yang bukan Tok Bilal, sekurang-kurangnya retilah azan. Ya, jangan sampai bila orang kata azan, macam mana ya? Kan? Tanya pula balik. Lepas tu dia buat ingat-ingat masa zaman sekolah dulu adalah belajar katanya kan. Cikgu kata azan setiap lafaz tu semua dua kali. Jadi bila dia dapat anak, dia buat azan macam tu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali katanya. Ashhadu an la ilaha illallah, dua kali. Terkejut anak tu kan. Apa kepelik sangat bapak aku ni azan ya. Sejurus selepas anak dilahirkan, antara syariah yang diajar oleh Islam ketika menyambut kelahiran anak adalah mengucapkan azan di telinga kanan anak dan iqamat di telinga kirinya. Nah, ini di antara yang disyariatkan. Jadi siapakah yang aula, yang afdal, yang sepatutnya? Maka sudah tentulah si bapa, si ayahnya, papanya. Yang kena azan. Tapi kalau papa tak boleh, kalau ikut turutannya atuk lah. Atuk kan? Atuk pun tak boleh. Teruk sangat ya. Papa tak boleh, atuk tak boleh. Siapa lagi? Adik-beradik atuk, pak-pak sedara. Macam itulah. Dahulukan di kalangan keluarga terdekat dahulu. Kalau dah tak ada sangat, barulah minta Tok Bilal import daripada masjid Kampung Pasir. Tok Bilal datang bawa mikrofon sekali. Panggil Tok Imam ke siapa ke, tapi azankan di telinga kanan, qamat di telinga kiri. Sama ada anak tu lelaki ataupun perempuan, sama. Azan di telinga kanan, qamat di telinga kiri. Berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Abu Rafi', beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan Hasan bin Ali di telinganya ketika Fatimah melahirkannya. Jadi yang kata sahabat ni, apakah dia punya sandarannya? Kan? Jadi sahabat menceritakan pernah melihat Rasulullah berbuat demikian. Kalau sesuatu perbuatan itu tuan-tuan ni tidak ada sandarannya, tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dari segi kita panggil apa dia, nak menentukan sesuatu hukum itu, dia ada dia punya turutan dia, Al-Quran, hadis ataupun daripada sunnah, kemudian turun lagi Quran, hadis, qiyas, ijma' ulama, dia macam tu, dia ada turutan dia. Dia mesti ada punca dia dapat daripada mana? Al-Quran. Kemudian daripada sunnah, daripada hadis. Kalau tak ada daripada Al-Quran, daripada sunnah, macam mana pula caranya nak menentukan? Jadi salah satu daripada hukum ataupun syariat yang terdapat dalam agama yang mungkin kita rasa macam remeh je. Takkalah. Cerita pasal budak-budak. Kan? Yang kata Islam ni tuan-tuan, dia lengkap rupanya. Sejak daripada lahir sampailah mati, ada dia punya syariat dia. Ada dia punya hukum hakam yang berkaitan. Sejak daripada lahir sampailah meninggal dunia. Ada dia punya kaedah dia. Ada dia punya cara dia. Dan cara dan kaedah itu mesti kita ikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana caranya? Kata apa ni? Sahabat ni, aku melihat Rasulullah mengazankan Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan bin Ali? Iaitu cucu Nabi, anak daripada
Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah. Yang kata Fatimah ni kan anak perempuan kesayangan Nabi. Nabi sayang dengan semua anak-anak dia. Tapi dikatakan Fatimah ni anak kesayangan Nabi. Dan kalau ikut riwayat menceritakan Sayyidatina Fatimah ini wafat, meninggal dunia 6 bulan selepas Nabi wafat. Dan dialah satu-satunya anak Nabi yang paling panjang umurnya. Adapun anak Nabi yang lain, kalau yang lelaki semua meninggal dunia masa kecil. Masa kecil, tambah-tambah yang lelaki. Apa nama dia? Ibrahim, Abdullah, seorang lagi siapa? Qasim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Anak lelaki semua meninggal masa kecil. Anak perempuan sempat besar. Tapi walaupun sempat besar, meninggal sebelum Nabi meninggal. Anak-anak Nabi yang perempuan walaupun dia sempat besar, tetapi mereka meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia selepas Nabi meninggal, iaitu 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Jadi dikatakan Fatimah ni antara anak ataupun puteri kesayangan Nabi. Nabi sangat sayang dengan Fatimah. Namun begitu, Nabi tegas dengan anaknya sendiri. Seperti mana hadis yang selalu kita dengar tuan-tuan ya. Lau Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini yang selalu kita dengar ya, perbahasan tentang seorang pemimpin. Macam mana kalau pemimpin itu anaknya sendiri, kroninya sendiri yang songlap duit, yang ambil rasuah, yang mencuri. Adakah si bapaknya akan menjatuhkan hukuman ke atas anaknya? Jadi kalau dia betul-betul pemimpin Islam, pemimpin yang ikut cara Islam, yang pemimpin yang ikut cara Nabi, Nabi kata kalau anak aku mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi Nabi dapat cucu namanya Hasan, seorang lagi namanya Husin. Dan dikatakan tuan-tuan ni, cucu Nabi yang bernama Hasan ini wajahnya sangat mirip dengan wajah atuknya ataupun tok wannya. Siapa dia? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi wajah yang dikatakan mirip seperti wajah Nabi, iaitu Sayyidina Ali itu sendiri. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, dia menantu Nabi, dan dikatakan wajah Sayyidina Ali juga mirip, dekat-dekat nak serupa macam wajah Nabi. Kemudian dikatakan Sayyidina Hasan pun muka irap-irap juga wajah Nabi. Okey, Nabi mengazankan di telinga kanan, mengiqamatkan di telinga kiri. Imam Al-Baihaqi dan Ibn Sunni merekodkan daripada Hasan bin Ali, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, sesiapa yang dikurniakan anak dan membacakan azan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, anak itu tidak akan dimudaratkan oleh Ummu Sibyan. Siapa dia Ummu Sibyan ni? Nama sedap ni. Macam penyanyi Indonesia tu. Kan? Itu siapa ke nama dia? Nisa Sabian ni apa nama dia? Yang nyanyi sedap tu lah. Yang lawa tu. Dah nyanyi sedap, lawa pula tu. Kan? Saya lupa nama Sabian kan? Tapi yang ini Ummu Sibyan. Tapi tuan-tuan ya, walaupun kita dengar nama sedap, jangan gata-gata nak bubuh nama anak ataupun nama cucu. Kan? Sedap lah. Yang ustaz sebut tadi, saya baru dapat cucu. Saya ingat nak bagi nama dia Ummu Sibyan. Siapa dia Ummu Sibyan? Iaitulah syaitan yang suka mengacau, yang suka menyakat, yang suka menyakiti budak-budak yang baru lahir. Jadi kita pun bubuh nama cucu kita Ummu Sibyan. Dia pun jadi lebih kurang macam setan jugalah, perangai suka menyakat budak-budak. Jadi itu kena tahulah ya. Jadi Nabi kata apa dia? Siapa yang azankan di telinga kanan, qomatkan di telinga kiri, maka dia tidak dimudaratkan oleh Ummu Sibyan. Yang kejap lagi ada dia punya perbahasan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kita ni lahir-lahir saja setan dah tunggu dah. Kan? Dia dah aim kita dah. Kan? Bila mak kita tu dah sarat, dah sampai diunya,
Dia kata cantik. Ini keluar je ni, aku nak kocoh dia. Aku nak nyakat dia. Aku nak menyakiti dia. Sebab itu yang kata syaitan, memang itu tugas dia. Dia dah minta kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti cerita yang selalu kita dengar lah. Dia minta dua. Yang pertama dia nak panjang umur. Yang kedua dia nak menyakat, menyakiti, menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan kedua-dua permintaannya diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata setan ni nak, kita tak adalah nak kata baik, tapi nak kata baiknya dia ni, yang kata setan ni, bila dia nak buat jahat, minta izin dulu kan. Dia minta kebenaran dengan Allah Ta'ala. Yang pertama dia nak panjang umur. Panjang umur tu bukan panjang umur nak beribadah ke, nak buat baik ke. Dia panjang umur tapi dia nak menyakat, menggoda, menyakiti anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan Allah benarkan, Allah izinkan. Dah, itu memang kerja dia. Lahir-lahir je dia terus nak menyakat. Sebab tu mungkin saya pernah sebut kot ya. Kata Allahyarham Tok Guru Harundin, kalau anak lahir menangis. Menangis kalau sikit-sikit. Lepas tu misi yang sambut tu, bidan yang sambut tu, entah adalah dia punya cara dia tepuk-tepuk ke macam mana ke, ataupun bagi nenen, bagi susu. Dia pun berhenti menangis. Itu normal. Itu biasa. Budak lahir menangis normal. Tapi kalau budak tu lahir-lahir ketawa. Katanya. Seronoknya dapat keluar. Kan? Kalau tidak lemah dalam perut mak katanya kan. Sebaik baik tak mengandung dalam perut bapak lagi lemah katanya. Jadi kalau dia lahir tu ketawa, itu tak normal. Tapi kalau budak lahir menangis, itu biasa, itu normal. Jadi kalau misi yang sambut tu, tiba-tiba misi kata, oi diamlah, kamu ni bising, menangis pula. Maknanya misi tu tengin lah tu. And misi tu tak apa nak betul lah tu. Tapi kalau misi yang dah memang, dia panggil apa, common, ya, dah biasa, dah faham. Dia bertugas di bahagian labor room, tempat ibu-ibu melahirkan anak. Lahir-lahir menangis, oi, mata rata semua menangis. Jadi misi tu pun dah mangli, dah biasa dah. Itu memang suasana biasa yang berada di bilik lahir, bilik kelahiran. Dan dia boleh terima dah. Kan? Tak ada pula dia jadi meroyan, "Oi, diam," katanya. Itu misi tu dah tak apa nak betul tu. Nak masuk tanya orang butan dah misi tu. Tapi kan, jika menangisnya berpanjangan, menangis tak berhenti-henti kan, dah tepuk-tepuk menangis lagi, dah bagi nenen menangis lagi, dah pujuk-pujuk menangis lagi, itu petanda bayi itu ada gangguan, gangguan yang berlebihan daripada syaitan yang dinamakan Ummus Sibyan. Tapi ustaz, saya tengok cerita Melayu lain pula kalau menangis tu kan. Rupanya nama tu tak ngam, nama tu tak kena. Jadi bila ketuk-ketuk, kita bagi dia nama Ahmad Al-Bab. Jadi nama dia sesuai dengan ketukan pintu. Tak tahulah, kalau ikut pandangan daripada Allahyarham Tok Guru, tak kenalah sebenarnya. Bukan sebab nama tu berat ke apa ke. Ada orang kata sebab nama dia tu berat, dia tak boleh bawa nama tu. Apa namanya? Namanya Muhammad. Contohnya nama dia apa ya? Muhammad lah kita kata. Muhammad. Eloklah nama tu Muhammad. Yalah, tapi berat. Nama tu dia tak boleh bawa. Padahal Muhammad maknanya yang terpuji, yang elok, yang baik. Tapi dikatakan nama tu berat, dia tak boleh bawa. Tapi sebenarnya bukan masalah pada nama, iaitu masalah kepada gangguan yang berlebihan daripada syaitan yang diberi nama Ummus Sibyan. Tapi kalau dah nama tu baik, okeylah. Tapi kalau memang nama tu nama yang tak baik, itu boleh jadi. Boleh jadi juga memang nama yang tak baik. Pernahkah ada orang bagi nama tak baik? Pernah. Kan kita pernah dengar cerita di zaman Saidina Umar, datang seorang bapa mengadu tentang anaknya yang selalu berkeliaran waktu malam, tak ada dekat rumah, tak lekat di rumah, malam-malam ngelewa. Lepas tu bila Saidina Umar dah bagi tazkirah, dah bagi tausiah dekat anak dia,
Anak dia pula tanya balik, apa tanggungjawab bapa? Kata Saidina Umar, memberikan nama yang baik. Ah, memang padan katanya. Ya, bapa aku memberikan nama aku Kelawa. Ha, dia bagi nama pada anak dia Kelawa. Lepas tu dia bising anak dia ngelewa. Nama pun Kelawa. Memang tak lekat di rumah malam-malam. Ya, siang bapaknya kata asyik melengkor. Kan? Meroloh aje. Ha, cakap Perak dia kan. Dia kata meroloh aje, melengkor aje. Ha, dah memang nama yang dia bagi tu, katalah dia bagi nama ular sawa contohnya, melengkor aje roja. Ya, nama yang diberikan tu tak elok, tak baik. Ha, jadi penting juga nama. Dan nama ni walaupun kita nampak remeh tuan-tuan ni, apa kata Nabi? Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak-bapak kamu, maka di hari akhirat, maka perelokkanlah nama kamu. Nanti di hari akhirat bila Allah nak panggil kita seorang demi seorang untuk diadili di mahkamah Allah, maka akan dipanggil dengan nama kita dan bin bapa kita. Maknanya tuan-tuan ya, nama kita yang dalam IC sekarang ni ya, contohnya Muhammad bin Abdullah ya, itulah nama yang akan dipanggil kepada kita di hari akhirat nanti. Ustaz, ada orang kata dia nak nama ibu katanya. Kan, bila baca talqin aja biasanya minta nama dia dengan nama ibu. Masih hidup bin bapa, masa mati bin ibu. Ini pun ada sedikit perbincangan ulama tuan-tuan ya. Malah ada ulama mengatakan panggilan kepada nama ibu itu tidak mempunyai sandaran yang kuat. Ya, ada pun memanggil dengan nama dia dan nama bapaknya ataupun bin bapaknya, itulah yang lebih asah, yang lebih tepat ataupun yang lebih kuat. Sebab Nabi kata nanti di hari akhirat pun kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu, bukan nama ibu kamu kan. Selalunya macam itulah yang kita dengar, bila hidup bin bapak, bila mati bin kan mak kan. Selalu orang baca talqin pun dia bin mak. Ya, sebenarnya kalau ikutkan pandangan yang lebih berat ialah dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya, maka perelokkanlah nama kamu. Nabi kata ya, fahassinu asma'akum, maka perelokkanlah nama-nama kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merekodkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan azan di telinga Hasan bin Ali pada hari beliau dilahirkan dan membacakan iqamat di telinga kirinya. Jadi kalau ikut sunnahnya tuan-tuan ya, masa hari dilahirkan. Bukannya hari ketujuh ya, dah sebulan, tambah pula kalau yang dah bertahun-tahun ya, dah tobin, orang kata dah tobin, dah tua baru nak azan. Kan, itu sebab bila dah tua diazankan dia tak datang-datang. Pasal masa kecil mungkin dia tak diazankan dengan maknya. Macam dia tak tahu kalimah tu kalimah apa. Kejap lagi dia ada cerita. Apakah di antara hikmah diazankan pada telinga bayi? Hikmah azan dan iqamat adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Supaya kata-kata pertama yang didengari oleh manusia adalah seruan yang mengandungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kalimah syahadah, iaitu ungkapan pertama seorang bergelar Islam. Yang kata dalam ya, dalam kalimah-kalimah yang terdapat dalam azan itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi kalau tak silap saya, di Turki ke di mana yang tak boleh sebut ak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di mana Turki ke yang? Entah. Tapi Akbar, dia tak boleh sebut Akbar. Kan? Tapi dia sebut Arab lah. Cuma slang dia tu. Kan? Kita tak boleh tukar perkataan lain. Dulu masa pemerintahan Mustafa Kamal Ataturk tu, dia tukar azan tu ke dalam bahasa Turki. Sepatutnya tak boleh lah ya, tapi dia itulah, dia cuba menyelewengkan kan. Macam kita di sini, kalau Jawa pun kena azan Arab juga
kan, dia tak boleh Allah Maha Gedi, Allah Maha Gedi, kan, kan Jawa kalau besar tu gedi. Gadang apa? Gadang orang Rawa ke Minang ke? Gadang, kan, besar. Allah Maha Gadang, Allah Maha Gadang, tak boleh lah. Kan, dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, ashhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dua kali ulang. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Pun sama juga, dua kali ulang. Ini dipanggil dalam tu ada syahadah, ya, syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, macam kalau kita qomat tuan-tuan, ashhad, kalau Tok Bilal, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia seketul-seketul, dia tak boleh sebut wa. Tapi kalau dia sambung, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tambah wa, sambung dan. Tapi kalau ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak betul. Sepatutnya tak payah sebut wa tu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sahaja, itu kalau sambung baru kita masukkan wa tu. Wa tu maksudnya dan, dia sambung. Itu dipanggil kalimah syahadah. Tapi kalau orang yang nak mati tuan-tuan ni, yang ini kita kena, ya, itulah kelebihannya kalau kita mengaji. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu. Bila orang nak mati, apa Nabi suruh? Ada tak Nabi kata, suruh orang yang nak mati tu mengucap? Bila sebut mengucap ni, kita faham apa dia? Kalimah syahadah lah, dua. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Nabi tak kata ajarkan orang yang nak mati mengucap. Tapi dalam hadis Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, bisikkan, ajarkan di telinga orang nak mati la ilaha illallah. Itu aja. Tapi kalau kita tak mengaji, kita akan suruh mengucap lah. Kan? Ayah, ayah, mengucap, 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 mengucap. Kan? Dia masa tu tengah sakar. Maksud sakar tu dia tengah mabuk. Sakaratul maut. Dalam keadaan mabuk menghadapi mati. Sakar, dia mabuk. Kita kata mengucap, mengucap. Dia tengah mabuk. Apa yang diingat? Kicap. Kicap jalin kata. Kalau tak ada kicap nak mati pun tak best. Jadi itu kesilapannya. Sebab kita kata mengucap, sepatutnya kita ajarkan. Tapi kalau ajar pun bukan ajar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu panjang. Yang Nabi suruh ialah laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan di telinga orang yang nak mati itu la ilaha illallah. Itu aja. Kan? Sebab kita ajar panjang sangat, itu yang dia tak boleh sebut tu. Ya, sehingga kan ada ulama kata kalau tak boleh juga sebut la ilaha illallah, suruh dia sebut Allah pun jadilah. Allah, mak, mak sebut mak, Allah, Allah. Kalau dia boleh sebut Allah, mati. Kan? Perkataan terakhir dia ialah Allah. Jadilah. Tapi kalau nak lagi cantik, la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum dia mati la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Jadi nak boleh dapat mengucap la ilaha illallah tu bukan kaleng-kaleng lah. Bukan orang biasa-biasa yang boleh dapat mengucapkan kalimah itu, melainkan orang yang memang telah mendarah daging dalam dirinya kalimah la ilaha illallah. Memang betul-betul dia ni taat kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang ditegahnya, dan dia sentiasa mengingati Allah, maka mudahlah dia mengucapkan kalimah itu la ilaha illallah. Baik, lagi. Supaya kata-kata pertama yang didengari oleh manusia adalah seruan yang mengandungi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kalimah syahadah
iaitu ungkapan pertama seorang bergelar Islam. Ia adalah seperti mengajarkannya syiar Islam seawal dia berpindah ke alam dunia. Sebab apa? Sebab dia baru pindah. Ini pun selalu kita dengar tuan-tuan ni, kita punya perjalanan ni lima alam. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, alam di dalam perut ibu, nama dia alam rahim. Sebab ibu kita yang ada rahim, ayah kita nama dia rahim juga, tapi dia tak ada rahim. Nama dia rahim tapi dalam perutnya tak ada rahim. Ya, ibu kita nama dia lain tapi dalam dia ada rahim. Jadi alam rahim 9 bulan 10 hari. Kemudian dia pindah ke alam syahadah. Alam syahadah juga dikenali sebagai alam dunia. Jadi dia baru pindah ke alam baru, ya, iaitu alam dunia. Jadi kalimah pertama yang dia dengar ketika dia melangkah ke alam dunia ialah kalimah syahadah ataupun kalimah azan. Seperti mana dia perlu diajarkan kalimah syahadah pada saat-saat kematiannya. Waktu nazak ataupun waktu ketika nak mati, Nabi suruh kita ajarkan kalimah itu kepada kepada siapa-siapalah yang nak mati kan. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, adik-beradik kita, suami, isteri, anak-anak. Itulah kalimah yang diajarkan ketika nak mati. Kan? Ketika lahir pun itulah kalimahnya. Ketika mati pun itulah juga kalimahnya. Ya? Sebab itu tuan-tuan ni kita dengar ceramah. Dululah Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus. Kan? Kalau nak ajar pun dia kata ajar masa sebelum nak mati tu. Itu peluang terakhir. Tapi kalau dah mati, masuk dalam kubur. Yang Tok Imam baca talqin tu sebenarnya bukan mengajar kepada orang yang dah mati. Dia memberi tazkirah peringatan ataupun mengajar orang yang hidup yang mendengar talqin itu. Ya, orang yang dah mati tu ajar lah macam mana pun. Tak boleh buat apa dah pasal dia dah mati. Walaupun dialog dalam talqin itu seperti mengajarkan orang yang dah mati. Rasanya dialog ataupun skrip dia sama aja. Wahai Polan bin Polan, jika datang malaikat kepada kamu bertanya kepadamu soalan-soalan, maka jawablah dengan tenang. Imam sebab dia baca skrip, berani lah dia cakap. Kan? Kalau dia duduk di bawah tu dia pun kecut juga. Kan? Dia kata jawablah dengan tenang. Cewa ya. Imam beranilah. Pasal dia di atas, cuba dia di bawah. Kan? Lepas tu imam ajarkan pula, jika malaikat itu bertanya kepadamu, man rabbuka, jawablah Allahu rabbi, man nabiyyuka, jawablah Muhammad nabiyyi, man ikhwanuka, ma imamuka. Tok imam ajarkan soalan-soalan berserta dengan jawapan sekali. Masya-Allah. Baiknya tok imam kita kan. Nah, tapi adakah orang yang dah mati di dalam kubur itu boleh menangkap ataupun boleh mendapat apa yang diajar oleh Tok Imam itu? Maka jawapannya tidak sama sekali, melainkan amalnya sahajalah yang akan membantunya. Kalau katalah dia tidak beramal soleh semasa hidupnya, ajarlah macam mana pun. Walaupun pepatah mengatakan belakang parang pun kalau diasah boleh tajam, tapi yang ini tak tajam dah. Ajar lah macam mana pun tak boleh makan lah. Tak boleh jalan lah. Pasal apa? Dah terlambat. Kalau nak ajar, paling akhir sekali ajar ketika saat nak mati tu. Itulah kita kata yang boleh. Masa yang sempat lagi untuk kita mengajar. Tetapi kalau dia dah mati, tak ada cara dah. Tak ada jalan lah. Sebab Nabi kata, yatbi'ul mayyita thalathah. Yang akan mengiringi jenazah itu ada tiga. Ahluhu, maluhu, amaluh. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yarji'usnani wa yabqa wahid. Dua balik, satu kekal, satu tinggal. Siapa yang balik? Ahluhu, maluhu. Keluarganya balik, hartanya pun balik. Wa yabqa amaluh. Dan kekal bersamanya di dalam kubur ialah amalnya. Tadi isteri kata sayang dengan kita. Sanggup sehidup semati. Tapi bila kita mati, dia balik. Kan? Bila kita mati, dia balik. Siapa ke cerita? Tok
Ustaz Kazim kot, eh. Masa tengah balut kain kapan tu, isteri menangis, "Abang, kenapa abang tinggalkan ayah? Sampai hati abang tinggalkan ayah abang." Kata kita sehidup semati, kan? Yang tengah tolong balut kain kapan tu Tok Bilal. Ya, Tok Bilal kata, "Saya kan ada." Sempat lagi Tok Bilal mengambil kesempatan. "Saya kan ada," katanya, kan. Pasal tengok lawa pula janda ni, kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi. Dah masuk waktu ke belum? Belum lagi. "Tidak dapat kita nafikan kesan azan itu sampai ke dalam hati anak, dan kesan itu kekal walaupun dia tidak dapat merasainya." Ada kesan. Ya, ada kesan. Janganlah kita sembarangan-sembarangan, ya, tanpa ilmu kita kata tak ada apa, tak ada kesannya. Macam contoh baru ni ada jugalah isu, padahal isu tu lama dah. Isu orang mengatakan, membacakan ruqyah ataupun kita panggil jampi lah kepada ayo. Kan? Dulu Allah yang Tok Buharuddin sendiri pun banyak menerima kecaman bila kaedah rawatan dia tu ada membacakan kepada jasad, kepada fizikal orang yang sakit. Sambil tu juga ada bacakan kepada air. Kan? Apakah logiknya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada air? Kan? Apakah yang boleh memberi kesan kepada air tersebut dengan hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran? Padahal di Jepun dah pernah ada kajian tentang molekul air berubah. Bukan kata baca Quran. Bila kita cakap yang baik-baik aja, cakap yang baik-baik aja, molekul air tu jadi cantik. Dia punya apa, entah saya nak panggil pun tak reti sains dia tu, kan. Tapi bila kita mencarut, cakap benda-benda tak elok, kan, mencarut, celaka, tak guna, haram jadah, semua kita sebut pada air tu, molekul air tu berubah jadi tak cantik. Jadi kesimpulan daripada kajian itu, siapa yang minum air daripada perkataan-perkataan yang baik, maka air itu memberi kesihatan kepada tubuh badan. Tapi kalau orang yang minum air disebabkan mulut dia suka bersembang, dia suka bercakap, dia suka membawang, dia suka mengata orang, dia suka mencarut, air yang dia minum itu memberi kesan kepada tubuhnya, maka tubuhnya jadi tak sihat. Sampai macam tu, tuan-tuan ni. Jadi apatah lagi kalau kita bacakan Al-Quran kepada air, kan, maka sudah tentulah molekul air itu jadi sangat-sangat cantik. Yang bukan kata air, tuan-tuan ni, dekat Malaysia ni macam-macam orang buat. Pernah dulu kita dengar orang bela lembu ataupun kambing ataupun ayam, dia ada kandang lembu, kandang ayam, tetapi dia pasang keset Al-Quran. Dekat kandang tu dia pasang. Jadi lembu selalu mendengar Al-Quran. Tapi yang peliknya, orang tak selalu dengar Al-Quran. Lembu lagi banyak mendengar Al-Quran daripada orang. Kemudian dikatakan, apabila orang beli lembu tu, buat daging korban, ada testimoni mengatakan, "Oi, dia punya daging lembu dia lain daripada daging lembu yang pernah dibeli sebelum ini. Rasa dia lemak, sedap." Maknanya daging lembu yang dibacakan Al-Quran pun jadi macam tu. Apatah lagi manusia yang hatinya keras, manusia yang selama hari ni degil, banyak songeh, banyak akil, banyak ragam, kalau dibacakan Al-Quran, kalau selalu dicelur hatinya dengan Al-Quran, maka lama kelamaan dia boleh menjadi lembut, dia boleh menjadi lunak. Seperti mana kisah Sayyidina Umar yang asalnya keras, tetapi mendengar adiknya membaca Al-Quran, dia pun boleh berubah. Baik, dah masuk waktu ke belum? Belum lagi? Seminit lagi? Tiga minit lagi, cantik-cantik. Lagi dua rangkap je ni. Antara hikmah lain adalah syaitan lari apabila mendengar seruan azan, yang mana syaitan sentiasa menunggu kelahiran anak bertujuan mengganggunya. Apabila azan dialunkan di telinga anak, syaitan yang menunggunya dilemahkan dan ditakutkan seawal mungkin. Ni berbalik kepada hadis tadilah, Ummu Sibyan. Jadi syaitan bila dengar azan, lari lintang bukang. Ini pun pernah juga ditanyakan soalan, tuan-tuan ni. Apa hukum ke kita nak tanya? Apakah boleh
Ya, waktu azan kita masuk bilik air, kita masuk ke jamban. Sedangkan kita tahu yang kata bilik air pancok, sini panggil pancok eh. Pancok tu, jamban tu ialah sarang syaitan. Kan? Jadi bila dengar azan, syaitan akan lari bertempiaran. Kemana dia nak lari? Dah tentulah dia masuk jamban. Tempat dia, sarang dia. Dia nyorok situ, kita pula masa time azan tu masuk jamban. Jadi saya pun tak tahu nak jawab macam mana, tapi macam itulah ya, yang boleh kita fikir-fikirkan. Ya, waktu azan, syaitan ni cukup tak gemuk. Ya, dia rasa panas. Dia tak boleh tahan bila dengar azan. Dia akan lari bertempiaran. Jadi ke mana dia lari? Dia lari ke jamban. Kita pula masa tu azan masuk jamban. Kan? Masuk bilik air. Kalau kebetulan dah ada tu, tak apalah. Tapi elok dengar azan, lari. Maknanya kita pun lebih kurang macam syaitan juga. Dengar azan, lari masuk jamban. Ya? Tapi kalau nak terkencing sangat, itu cerita lain lah. Nak terberok sangat, itu cerita lain. Tapi kalau saja-saja dah tahu azan, masih itulah nak masuk jamban. Elak-elakkan ya. Baik, selain daripada itu, mengazankan anak juga bertujuan untuk dakwah kepada Allah, Islam dan ibadat mendahului seruan syaitan. Begitu juga dengan fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan fitrah kepada manusia mendahului seruan syaitan yang memesongkan fitrah semula jadi itu kepada agama lain selain Islam. Fitrah. Sebab itu dalam hadis tuan-tuan, Nabi kata, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan fitrah. Fitrah ini ada ulama kata maksudnya suci, bersih, ya, asalnya ialah Islam. Itu yang dipanggil fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua ibu bapanya yang mencorakkannya. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, sama ada nak jadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Dekat mana? Islam. Kata ulama, maksud fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahirnya fitrah. Itulah Islam. Asal-asalnya kefahaman kita, i'tiqad kita ialah Islam. Tetapi dia bergantung kepada ibu bapa yang mencorakkan anak yang lahir itu. Nak jadi macam mana? Okey, perenggan akhir. Hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini adalah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan terhadap akidah tauhid dan iman serta menghalau gangguan syaitan seawal bayi menghirup udara di dunia sehinggalah menghembuskan nafas terakhir kelak. Jadi itulah jadi itulah kesimpulannya. memang dah tak boleh cakap terus lah. Memang kena berhenti dah. terus batuk dah. Okay, jadi tuan-tuan ya, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Mungkin dia nak bagi tahu ayo ni. ada ai, ada. Baik, selesai kita berada dalam musim haji. Ada yang dah pergi, ada yang belum pergi. Jadi kalau adalah jemaah ataupun ahli qaryah di sini yang pergi menunaikan haji, kita doakan supaya perjalanan mengerjakan haji pergi dan balik dalam keadaan selamat, yes, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali mendapat haji, selesai mengerjakan haji dan mendapat haji yang mabrur, yes, seperti mana kata Nabi, tidak ada balasan bagi orang yang mendapat haji yang mabrur ialah syurga. Jadi kita doakan yang pergi menunaikan haji mendapat haji yang mabrur. Dan selepas habis musim haji ni tuan-tuan, sekali lagi saya akan mengerjakan umrah pada bulan 8. Kalau itu kira dah habis musim, elok-elok dia buka aja untuk umrah. InsyaAllah saya mungkin trip yang kedua kot. Kalau ada siapa nak pergi umrah selepas selesai musim haji. Dia musim haji ni kira kemuncak panas lah. Ni tengah musim panas terik ni. Kalau dekat sana musim panas terik. Tapi selepas habis musim haji tu, dia dah habis musim panas, dia nak masuk balik musim sejuk. Tapi belum betul-betul sejuk. Bulan 8 tu dia baru habis musim panas, dia nak bertukar ke musim sejuk.
Saya rasa suam-suam lah. Ngam lah kalau pergi waktu itu, bulan itu cuacanya kira ngam lah. Ya, jadi siapa nak pergi boleh 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 ikut, boleh contact. Kemudian siapa yang nak buat badal haji ataupun badal umrah untuk tahun ini, masih ada lagi beberapa kekosongan, boleh daftar lagi untuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia ataupun yang uzur, yang tidak boleh dijangka tidak boleh menunaikan haji, maka tuan-tuan boleh juga menghubungi saya untuk membuat badal haji. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Thank you.